ini saya cari siput di kolam yang sudah lama saya ambil, saya simpan sini. Nah, tolong pegang. Saya ambil dulu. Gimana dia? Dalam. Ini dia. Golupu. Mana dia? Mana dia? Ini ada ikan selepia, guys. Mana yang lagi? Ah, di dalam. Oke, cukup 7. Nah, ini dia. Nama dia golupu. Tolong angkat. Mantap, guys. Tak situ. Sini isi dia ada selepia, ikan keli, koruk. Ini saya sedia semua bahan-bahan. Oke, guys, cara buka dia begini. Di mulut. Cucuk, dong. Nah, terbuka. Dan itu cucuk-cucuk. Baru kita guncang-guncang. Nah, dia keluar. Nah, guys. Senang dia. Banyak air keluar ini. Ya. Oke, guys, saya baru cuci tadi, saya potong-potong, iris-iris, jadi kecil-kecil. Sekarang saya buat ini. Bawang, lada, limau. Buat lada. Campur dengan siput golupu. Ya, buat jeruk, bawang campur, iris-iris dia sedia. Dia guna tangan, tidak untuk sedapnya sasaba untuk potong bawang. Guna tangan sajalah, pegang. Bawang merah.
Saya suka makan bawang, membawang, nah, sebanyak-banyak lah. Sebanyak-banyak bawang, letak. Oke kak guys. Dua bawang merah, dua bawang putih. Supaya enak, bos. Pas itu kita picit lada dia dulu. Terus tuh ini kita latak ini siput golupu. Ini sudah aku cuci bersih. Dan taruh limau. Limau pengen limau kapas kasturi ini, limau kambing. Ayo. Kalau malas buka biji, biar saja campur saya satu kali. Kena asing jatuh kalau makan. Nah, tunggu guys, dipucat itu, dipucat-pucat. Nah, ini dia. Terparap dah. Suka hati letak limau berapa banyak supaya sedap rasa dia asam-asam. Oke, sekarang kita gaul-gaul ya supaya dia jadi pucat. Guys, terus tuh taruh lagi. Satu sudu garam. Sudah buka. Kurang satu ini. Oke guys, sudah siap. Saya mau tes. Saya dapat tidak? Saya buat. Saya rasa sudah punya telur dulu ya. Telur dia menoreh. Enak. Sedap. Ada bawang-bawang, ini kepala dia. Ay, enak bos. Oke guys, jangan lupa subscribe.
Reza dan komen.